Salam sejahtera dan salam Madini dari saya. Nama saya Dr. Ngau Chai Hong, pensyarah cemerlang teknologi pendidikan, Institut Pendidikan Guru, Kampus Temenggong Ibrahim, Johor. Hari ini saya akan buat sedikit perkongsian tentang pembelajaran berasaskan projek digital. Okey. Sinopsis pembelajaran berasaskan projek digital ini adalah saya cadangkan pendekatan khusus yang berkesan mampu melibatkan pelajar belajar secara aktif dan bermakna. So untuk itu, penerapan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna melalui pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek digital iaitu EPBP. Digital Project Based Learning merupakan salah satu pendekatan yang melibatkan pembelajaran seseorang pelajar belajar bersama dengan rakan pembelajaran yang terdiri daripada rakan kelas, ahli keluarga dan individu yang dapat memberi sokongan secara bersemuka maupun secara maya dalam proses pembelajaran pelajar tersebut. Pendekatan sebegini boleh dilaksanakan oleh para pendidik supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih sistematik dan dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin, terutamanya ketika berlakunya perintah berkurung pada sesi persekolahan. Okey. Untuk jenis kesukaran iaitu dalam bidang intrapersonal ketika berlakunya arahan perintah berkurung pada sesi persekolahan, pelajar yang sukar untuk belajar secara bersendirian, pelajar yang kurang motivasi dalam pembelajaran dan pelajar yang sentiasa perlukan bimbingan dan pemantauan dalam proses pembelajaran. So, cadangan saya dalam untuk mengatasi pedagogi sukar ini, pendekatan ini boleh digunakan iaitu e-pembelajaran berasaskan projek atau e-pembelajaran berasaskan inquiry dan e-pembelajaran berasaskan masalah. So, mana-mana satu pendekatan boleh digunakan untuk mengatasi jenis kesukaran iaitu pedagogi sukar dalam bidang intrapersonal. Okey, berikut adalah prosedur bagaimana pembelajaran berasaskan projek digital dijalankan. Okey. Pada langkah satu iaitu fasa perancangan oleh pensyarah, pensyarah perlulah merancang pentadbiran berterusan dengan pendekatan kefahaman melalui reka bentuk. Okey, dengan menggunakan backward design, curriculum assessment dan pedagogi. Okey, pada langkah kedua, fasa pelaksanaan oleh pelajar. So, pelajar akan memberi taklimat kepada para guru pelatih dan pensyarah menyelia proposal projek untuk membimbing dan memberi dorongan kepada para guru pelatih. So dalam konteks ini, pelajar akan pensyarah akan memainkan peranan sebagai pembimbing, sebagai pendorong, penyelia dan pemantau dan serta penilai projek guru pelatih sepanjang proses pelaksanaan projek digital. Manakala untuk para pelajar, okay, langkah satu pada peringkat permulaan pelaksanaan pentadbiran berterusan oleh pelajar adalah pelajar menerima taklimat pentadbiran berterusan oleh pensyarah lalu membentuk kumpulan. Okay, langkah kedua adalah fasa perancangan oleh pelajar. Pelajar membincang dan menyediakan proposal projek yang lengkap. So, pensyarah telah bekalkan garis panduan iaitu rangka projek, template papan cerita, digital, garis masa projek untuk semakan pensyarah. Okay. Langkah yang ketiga adalah fasa pelaksanaan oleh pelajar. Setiap kumpulan membuat penambahbaikan pada proposal projek berdasarkan komen daripada pensyarah. Pelajar melaksanakan projek mengikut garis masa projek dan pelajar berbincang dengan pensyarah sama ada secara bersemuka dalam talian atau melalui media sosial tentang projek mengikut ketetapan pensyarah. Pada langkah keempat iaitu fasa penilaian dan showcasing projek oleh pelajar, pelajar membuat pembentangan projek, membuat refleksi secara berkumpulan
sama ada dengan rakaman video atau secara bersemuka dan membuat penulisan refleksi kendiri. Okay, berikut adalah sedikit tentang galeri pembelajaran berasaskan projek digital. Okay, darjah 1 adalah garis masa pelaksanaan projek digital. Darjah 2 adalah pembincangan ahli kumpulan. Darjah 3 adalah pelajar belajar cara belajar. Okey, darjah 4 adalah sedikit paparan daripada aktiviti iaitu lakonan pelajar bersama ahli keluarga dia. Okey. Darjah 5 adalah satu sijil sijil penyertaan aktiviti di mana pelajar-pelajar ni telah mereka bentuk satu template sijil dalam laman web projek mereka. Mana-mana individu yang telah melaksanakan aktiviti berjaya melengkapkan semua tugasan akan dapat satu sijil penyertaan lah. Dan darjah keenam adalah paparan bukti komunikasi antara rakan dan darjah ketujuh adalah temu bual dengan rakan pembelajaran. Okey, dan akhir sekali adalah darjah 8 iaitu pendokumentasian So mereka dalam tiga orang satu kumpulan mereka perlu menyertakan proses-proses dan apakah peranan setiap individu dalam ahli kumpulan tersebut. Dan akhir sekali keberkesanan projek digital ni adalah ia adalah aplikasi pendekatan merentasi curriculum di mana EPPP ini sesuai digunakan oleh semua kursus atau mata pelajaran sama ada dibuat secara individu iaitu satu subjek ataupun gabungan beberapa subjek. Okey, keberkesanannya yang pertama adalah proses pembelajaran membolehkan pensyarah, guru memainkan peranan sebagai pegawai, pembimbing, pendorong, penilai seperti yang tercatat dalam SKPMG2. Okey. Yang kedua adalah pendekatan ini melibatkan pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar, murid, okey, sama juga seperti yang tercatat dalam SKPMG2. Okey, yang ketiga adalah EPPP ini menggalakkan pembelajaran pelajar atau murid lebih teratur dan fleksibel mengikut kesesuaian tempat dan masa. Okey. Yang keempat adalah pendekatan ini memberi pengalaman lalu melatih bakal guru, guru-guru pelatih institut pendidikan guru menerapkan elemen-elemen kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna melalui pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan pendekatan EPPP. Dan akhir sekali adalah keberkesanan projek digital dapat melatih pelbagai kemahiran insannya terutamanya kemahiran digital KMD dalam kalangan pelajar melalui pendekatan EPPP. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.